Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dalam rilis berita statistik pada Rabu 1 November 2023 mencatat dari hasil pemantauan harga di pedesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi, NTP naik 0,73%. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi, pada Oktober 2023, NTP Provinsi Jambi naik 0,73% dibandingkan NTP September 2023 dari 136,32 menjadi 137,31. Peningkatan NTP pada Oktober 2023 disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian, lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang terjadi pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun pada biaya produksi dan penambahan barang modal. Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo melalui statistisi ahli Madya Susiawati Kristiarini. Kenaikan NTP Oktober 2023 dipengaruhi oleh naiknya NTP di dua subsektor pertanian, yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 4,78% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,55%. Sementara itu, subsektor tanaman hortikultura turun sebesar 2%, subsektor peternakan turun sebesar 1,90%, serta subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 0,53%. Untuk diketahui, nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Dan NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Ditambahkan, NTP Provinsi Jambi periode Januari hingga Oktober 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,70% dibandingkan NTP Januari hingga Oktober 2022. Pada Oktober 2023, terjadi peningkatan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Provinsi Jambi sebesar 0,08% yang terutama disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23%. Kelompok kesehatan sebesar 0,12% serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12%. Sementara itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi Jambi Oktober 2023 sebesar 136,85 atau naik sebesar 0,61% dibandingkan NTUP bulan sebelumnya. Tukar petani pada bulan Oktober naik sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan nilai sebesar 137,31 dan pada bulan sebelumnya 136,32. Kemudian untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP pada bulan Oktober 2023 naik sebesar 0,61%, yaitu dari 136,03 pada bulan September 2023 menjadi 136,85 pada Oktober 2023. Indeks yang mempengaruhi pembentukan nilai tukar petani maupun nilai tukar usaha pertanian adalah yang pertama ikan oleh komoditas gabah, karet, kelapa sawit, cabai merah, kelapa, dan kakao atau coklat biji. Kemudian untuk indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,11% dengan komoditas penyumbangnya adalah beras, cabai merah, rokok kretek filter, tongkol, cabai rawit, dan gas LPG. Kemudian untuk indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM pada bulan Oktober 2023 naik sebesar 0,23% dari bulan sebelumnya dengan komoditas penyumbang yaitu cuka getah, nitrogen fosfat kalium atau NPK, kemudian urea, ada kalium klorid. Dan Lina Liska, JEK TV, melaporkan.